Lepas ni aku akan ajak kau excel. Pasal itu kau akan menjadi dropout student. Apa yang sudah terjadi ni? Dah boleh jadi ni. Hai. Jam sekarang menunjukkan jam 7:59 AM. Ataupun mau dekat jam 8 sudahlah pagi. Pada pagi yang mulia ini saya bangun awal atas sebab semata-mata untuk tengok link yang kamu send sama saya. Di mana kamu suruh saya react dengan ada satu video yang viral ini. Saya rasa macam saya jadi Elvin seperti dahulu sudah. Di mana kamu balik-balik hantar saya, tag saya semua untuk cakap pasal isu semasa. So actually ni video dia viral kemarin di mana kepada kamu yang belum tahu lagi pasal ni isu ataupun belum nampak lagi tu video, di mana ada satu orang profesor ni daripada UiTM, dia basically menghina lah dengan ada satu orang student ni di mana dia tidak mempunyai laptop. So kepada kamu yang di luar sana tu mungkin yang belum tengok tu video, jomlah kita tengok bersama-sama dan memahami bersama-sama, okay? And then saya akan bagi saya punya pandangan saya lah, pendapat saya lah pasal ni video, sebab ramai betul kamu mau saya ulas pasal ni isu. And then now you got it. Tanpa melengahkan masa lagi, sebab saya pun mau laju pergi kerja kan ya. Saya kerja sebab ada masa depan. Anyway, let's get into the video. Berapa jawapannya? Negatif? 0.77. Kau pakai apa? Kau pakai phone eh? Ah, ya, bos. Mana kau punya komputer? Saya tak ada komputer, bos. Kau tinggal kat mana? Seremban. Kau tinggal kat Seremban. Bapa kau kerja apa? Tak kerja, bos. Mak kau kerja apa? Dah tak ada, bos. Mak kau dah tak ada. Bapa kau tak ada kerja? Ya, bos. Kau tak ada adik-adik? Ya. Ada, bos. Kau cakap dengan kakak kau, kalau dia ada gelang emas, pergi jual kat gelang emas, pergi beli komputer. Aku cakap dengan kamu. Kalau kau ada kakak ada gelang emas, pergi jualkan gelang emas beli komputer. Patut tu kau tak boleh belajar dengan baik disebabkan kerana kau tidak ada komputer. Lepas ni aku akan ajar kau excel. Pasal itu kau akan menjadi dropout student. Semester 5 kau tak ada komputer. Aku sanggup, aku tak ada pakaian. Aku ada 5 lain je pakaian. The most important, the computer is very very important for me. Hanya 800 saja beli komputer. Apa masalah kau? Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40 ya. Dia lebih memikirkan pasal. Wow, you guys heard that? Oh, membara juga lah hati. First thing first lah, kita pun semua pernah lalui itu zaman-zaman menjadi student kan. One thing yang saya tidak faham kan, kenapa mau kasih kait pasal keluarga. Yang itu yang saya tidak faham lah. Kita boleh menegur, kita boleh marah, kita boleh maki, apa-apalah kita mau buat dengan seseorang individu tu. Kalau kamu mau marah, marah berdasarkan apa yang dia buat yang ada kaitan. Macam contoh dia malas buat kerja kah, dia slow buat kerja kah, kamu marah pasal apa yang dia buat. Jangan sesekali mau kasih kait pasal luar dari kerja dia ataupun apa yang dia buat. Never ever kasih kait orang punya keluarga. Apa-apa masalah rumah tangga dorang kah, di dalam sekolah kah, di dalam time pembelajaran kah, time kerja kah, atau walau di mana-mana pun. Masalah di luar jangan bawa di dalam. And plus kita tidak tahu pun keluarga ni student macam mana. And then ni profesor dengan senangnya cakap macam tu, kau suruh kakak kau lah jual kau punya gelang emas tu. Hey,
sorry lah, profesor lah. Kita mesti berprofesional kan, jadi kita panggil dia profesor. Puan profesor, kalau anda kisah sangat pasal laptop kan, apa kata anda keluarkan duit 800 ringgit tu? Kalau murah sangat, tolonglah student ni kan, paling senang kan, setakat 800 saja kan, setakat 800. Tapi saya berfikir jugalah, mana laptop yang kena jual 800 ringgit? Kalau even kalau ada second hand pun, even kalau ada lah, paling-paling pun dalam 1000. Tapi kalau 800 setakat buat assignment boleh lah, tapi bila-bila masa boleh lag, ada masalah slow internet kah ataupun slow dia mau buat kerja kah. 800 tu saya betul-betul yang saya tidak faham kenapa mau kasih kait pasal dia punya parents. Itu yang saya betul-betul tidak faham. Doesn't mean yang dia tidak laptop, dia tidak boleh belajar. At least okay lah sudah ni. Sebab dia di dalam ni Zoom meeting, kira okay lah tu sudah. Dia guna dia punya phone. Dia sebab dia guna apa yang dia ada saja, kira dia sudah bersyukur lah apa yang dia ada. And then dia mampu untuk ikut ni kamu punya kelas, kira okay sudah tu. Kalau dia betul-betul tahap malas, dia tu yang malas, dia tidak akan join pun ni. Doesn't mean yang kau tidak laptop tu kau tidak boleh berjaya. Saya dulu saya buat assignment, saya terpaksa pinjam laptop saya punya kawan. Saya mau pinjam laptop mama saya pun, boleh-boleh dia jawab, ah mesti kau mau download yang itu kan, mesti kau mau download lagu lah, nanti tambah rosak lagi laptop mama. You know how pissed I am time tu. Mau kasih siap assignment saya, saya pergi cyber untuk mau kasih siap saya punya assignment, pinjam laptop kawan sana sini untuk kasih siap. It is very annoying, okay? Sama betul-betul kurang selesa lah. Sebab lain betul mau pinjam orang punya harta benda kan, untuk buat kau punya kerja. Kalau macam 1-2 kali kau mau pinjam, okay lah. Tapi kalau berkali-kali kau mau pinjam tu untuk buat kau punya kerja, siapa yang tidak rasa lain kan? Terus yang paling yang saya hairan kan, ada jugalah orang komen-komen di Facebook tu kan, saya ada buat saya punya research dan jadi mata-mata kan. Ada orang pergi komen, dia cakap, eh dapat beli iPhone boleh pula, tapi laptop tak boleh. Macam mana mau cakap apa? Dia depends on the situation macam mana. Kalau macam yang budak-budak yang lahir tahun 2000 ni, yang memang kehidupan dorang tu memang macam berada hidup sederhana dan berkemampuan tu, itu lain cerita lah. Tapi itulah macam saya cakap, tengok tu situasi macam mana. Tapi it doesn't make sense, okay? Mau cakap pasal iPhone, it doesn't matter phone apa yang kau guna, phone iPhone kah, Android kah, kau tidak phone kah, ada phone kah, it doesn't matter. Sedangkan kita yang ada phone ni pun boleh leka dengan benda di sekeliling kita, apalagi kalau tidak kan? Heran saya kenapa orang mau cakap pasal phone, sedangkan tidak kaitan pun. Orang cakap pasal laptop kan, kenapa mau lari topik? Macam umpama saya punya video yang saya cakap pasal Gen Z itu, yang malas membuat kerja sekolah tu, kamu tengoklah berapa ramai orang student yang triggered sama saya hari itu. Terus yang pergi unfollow saya pasal benda begitu. Terus saya cakap hati dorang tisu. Saya cakap pasal orang yang malas buat kerja. And then kamu bayangkan macam mana dorang punya jawapan. Macam mana pula keluarga yang kurang berkemampuan, tidak mampu untuk membeli itu, yang tinggal di pedalaman, tinggal yang itu. Saya cakap pasal orang yang malas buat kerja, yang memang sedia ada itu teknologi yang sudah ada tu benda semua yang meringankan orang punya kebebanan, tapi still malas mau buat kerja. Clearly some people betul-betul tidak faham kan kandungan tu video. Tapi itulah mau cakap dengan banding dengan zaman remaja sekarang kan, dengan zaman dahulu, zaman tu profesor lah, zaman tu makcik, macam tidak beza. Kalau tu orang tidak otak, tidak otak lah, dia begitu je. Saya punya perspektif sekarang, kalau tu orang tidak otak, tidak otak lah. Kalau dia tidak adab, dia tidak adab. Kalau dia jahat, dia jahat lah. Hari tu yang pasal Kak Long tu, itu bukan masalah generasi sekarang. Itu memang bok tidak. Tapi itulah, for me tu apa yang tu profesor cakap memang betul. Kalau dia bagi teguran yang baik, dia bagi teguran yang berkaitan pasal tu pembelajaran tu student. Tapi kalau mau cakap pasal keluar warga tu, yang itu betul-betul off lah. Sama tiba-tiba dia cakap warga B40 itu kan, terus kalau betul-betul tidak puas hati, kasih belilah tu laptop. Panas. Itulah saya punya pendapat pasal tu video, okay guys? So yeah, I see you guys in the next video. So don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, apa? Cakap? Stay awesome. And peace!
Eh, guys, jangan lupa join member di YouTube channel saya. Saya kasih murah-murah aja, 5 ringgit kah, 3 ringgit. Murah aja tuh. Ah, kamu tidak dapat. Kamu suruh kakak kamu jual.